Dan Zainal Abidin Hassan 4-2-3-1. Hafizul Hakim kekal selaku benteng terakhir. Dan dibantu oleh Christian Rontini dan Khairul Akmal. Dan Fairuz Zakaria dan Adil Abdul Raub. Dengan empat pertukaran sebenarnya yang dilakukan. Dengan Tiwadaran, Faizat Ghazali dan Christian Rontini. Tugas selaku pengadil perlawanan Hamdan Awang akan dibantu oleh Syafiq Said, Zairul Makno dan Munir Izam. Selaku pengadil dari tugas Hamzah Nioma. 4-3-3. Apa yang diguna pakai untuk perlawanan ini dengan Fariza Malias selaku penjaga gol. Syahrul Saad pergandingan bersama kembalinya Khalidin Boga dan S. Kunalan penampilan pertamanya. Dengan dia dilihat lima pertukaran dari perlawanan terakhir menentang Sabah tempoh hari. Dengan Hong Wang, Syafi Rahim. Begitu juga dengan Fernando Rodriguez. Antara pun terus dikawal situ oleh Nacho Insa. Forestieri umpan nak mencari Rodriguez. Oh. Hong Wan, satu percubaan jalan jauh. Oh. Dan perjuangan susulan dari Forestieri. Sudah pun terperangkap dalam kedudukan offside. Cuba untuk dibantu di situ oleh Christian Rontini. Berjaya untuk melakukan antara lintang Corbin. Dengan satu rembatan yang tersasar jauh dari pintu gol Penang. Dan kini Penang pula dengan satu lagi sepakan percuma dari Adi Praup. Ditanduk. Satu rembatan dari Jawa. Percubaan dari Faizat Ghazali. Cari Corbin Ong. Satu lagi umpanan cantik mencari Fernando Rodriguez. Masih lagi dalam permainan Forestieri. Dengan percubaan susulannya yang tersasar. Untuk Nacho Insa, satu rembatan. Hadang di situ oleh Tivan Darren dan tiupan whistle dari Hamdan Awang. Menandakan tamatnya aksi ini separuh masa pertama. Pertembungan di antara Jodor Tazim dan Penang. Forestieri melepaskan satu lagi percubaan dari luar kotak penalti. Percubaan tepat. Corbin. Tolakan untuk Hong Wan. Peluang untuk Hong Wan lepaskan satu rembatan Hafizul Hakim. Azmi Faiz satu acahan yang cukup baik. Satu rembatan dari kaki kirinya. Cubaannya untuk menewaskan Hafizul Hakim. Ada sedikit sentuhan. Arif Aiman satu umpanan. Cantik. Yang dicari akhirnya muncul pada minit ke-68. Menerusi Fernando Rodriguez. Sedang kita memperkatakan bagaimana kebijaksanaan Arif Aiman dalam merencanakan gerakannya. Dan beliau sekali lagi dengan satu lagi bantuan jaringan untuk meletakkan Fernando Rodriguez dengan satu lagi tandukan yang cukup baik menewaskan Hafizul Hakim. Dengan bantuan jaringan yang ke-7 untuk musim ini. Bagaimana beliau meletakkan bola itu. Corbin. Untuk Arif Aiman. Untuk miss kick. Peluang untuk Forestieri. Diselamatkan oleh Hafizul Hakim. Penang dengan satu lagi peluang yang perlu mereka sempurnakan jika berhasrat untuk mendapatkan jaringan. Faizat. Satu umpanan yang baik. Peluang untuk Penang. Ditumbuk keluar oleh Fariza Marlias. Dari Nazmi Faiz Mansur. Sepakan percuma dari Nazmi Faiz. Tersasar dari gawang gol Penang. Dan tiupan whistle penamat dari Hamdan Awang. Menandakan tiga mata yang dibawa pulang oleh Johor Darul Tasim. Mengukuhkan lagi kedudukan mereka di tangga teratas Liga.